antar ke salon kecantikan Lady Nayeon tampil cantik buat Rendik Jarnet betah di rumah. Hai sahabat Athena, aku Lady Nayeon. Hari ini aku lagi ada di klinik Athena Jakarta Utara. Aku lagi mau treatment tentunya. Treatment apa aja ya aku hari ini? Aku mau konsultasi dulu sama Dokter Cynthia. Ikutin aku ya. Semua salut. Tidak hanya cantik hatinya, namun Lady Nayeon juga menjaga kecantikannya dengan melakukan perawatan tubuh. Hal itu semata-mata dilakukan untuk memanjakan sang suami tercinta Rendik Jarnet. Kini Lady tampak berbeda, semakin cantik dan karismatik. Sebagai seorang suami, Rendi tak membiarkan sang istri berangkat sendiri, ia pun menemani Lady Nayeon dalam setiap momen. Mengingat ujian yang begitu besar hadir dalam rumah tangganya Rendik Jarnet dan Lady Nayeon, teringat waktu itu hingga berkaca-kaca. Dia sendiri, ya dia akan kehilangan itu semua, jadi dia tidak akan mendapatkan harta gonogininya misalnya gitu dari yang terkumpul gitu sampai hari ini pun. Lady Nayeon beberkan kronologi di mana mereka saat itu sedang terkena musibah, di mana mereka saling menguatkan dan tak mau terpisahkan meski ujian cinta menghadangnya. Mendengar kisah keduanya, nyatanya mereka tak bisa dibohongi karena begitu besar rasa cinta di antara keduanya. Dan itu menyadarkan kamu bahwa? Iya, bahwa ya hidup ini sangat singkat gitu ya Kak. Kalau misalnya aku hanya menyenangkan, mencari kesenangan diriku sendiri, maksudnya ya pasti kan ujung-ujungnya ya kalau lu nggak bahagia sama gue, ya udah lu sana gitu kan. Tapi kan sebenarnya di balik itu ada denial yang mungkin aku pun mencari kebahagiaan. Kini hal itu menjadi momen perjalanan hidup mereka yang menjadi kenangan serta pengalaman. Agar kedepannya menjadi lebih baik lagi ya, terlepas dari hal tersebut kita berikan doa terbaik ya guys untuk Lady dan juga Rendi Jernih, amin. Treatment dia teh. Oke, dok. Nanti aku di anestesi dulu, baru kita treatment ya dok. Betul.